Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami syukur Allah Taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sholat subuh berjamaah. Marilah juga kita doakan saudara-saudara kita yang belum bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, mungkin karena sakit, mungkin karena ada halangan atau rintangan sehingga mereka tidak bisa menghadiri sholat subuh berjamaah. Semoga mereka diberikan ruang waktu kesehatan jasmani rohani sehingga bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan Bapak Guru serta sholat subuh berjamaah. Musibah itu adalah salah satu yang tidak bisa kita tolak. Karena apa? Karena di dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin sering menjumpai musibah. Nah, musibah di dalam Islam itu berasal dari kata asobah musibu isobatan musibatan, yang artinya sesuatu yang menimpa kita dalam kehidupan sehari-hari, baik itu menyenangkan maupun tidak menyenangkan, baik itu buruk ataupun baik. Nah, musibah ini bisa di dalamnya terdapat mungkin ujian, ya, sakit, kekurangan makan, kemudian kemarin di dalam Baqarah serta Baqarah ayat 155, manusia itu akan diberikan ujian atau cobaan dengan kekurangan pangan, kemudian kesalahannya juga kematian, ya. Begitu juga kehidupan hari harus pandangan apa sakit tadi, ya. Kemudian minta air menyenangkan juga merupakan salah satu musibah. Pak Pol bertemu dengan Pak Anwar itu juga musibah. Musibah. Pandangan ketemu saya ini juga musibah. Untuk yang ini kemudian bagi rumah mah. Musibah ini mungkin yang saya perolehkan adalah misalnya adalah sakit. Bagaimana kita menghadapi, menyikapi apabila kita tertimpa musibah? Nah, dalam tuntunannya, kita surat Al-Qur'an kita saya ayat 156. Alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Bila kita tertimpa musibah, maka kita kembalikan semuanya kepada Allah. Karena milik baik atau buruk itu adalah milik Allah. Dan kalau kita menimpa kita sebagai seorang muslim, maka kita harus bisa menyikapi, mengambil keyakinan bahwa Allah itu baik. Sebenarnya husnudzon kepada Allah dengan baik. Nah, kemungkinan saat sifat antisipasi yang pertama itu mungkin musibah itu ditimpakan kepada kita karena kita banyak dosa. Nah, tujuannya mau apa ini? Jika Allah menimpakan musibah pada kita agar kita dosa-dosa kita ini dicuci, dibersihkan, ya. Karena apa? Karena manusia diberikan kunci satu apabila kita
ujian atau musibah tadi itu merupakan penggugur dosa. Nah, terus bagaimana kalau musibah itu disikapi dengan mungkin merupakan salah satu bencana atau ada? Nah, ini harus kita melihat latar belakang kita. Kalau kita sudah melampaui batas, maksiat, kemudian dosa berjamaah dan yang lain-lainnya, itu Allah akan memberikan musibah berupa bencana. Yang pernah jin bisa, yaitu di daerah mana itu Jawa Tengah itu satu desa itu hilang. Ceritanya itu tidak di bawah gunung Pangalengan adalah itu satu desa itu ompak melakukan maksiat senangnya. Nah, di situ tuh Allah sudah memberikan kenikmatan. Kenikmatan itu desanya itu subur. Pertanyaan itu makmur kelakuan dari mereka makmur kaya, ya. Tapi tidak digunakan untuk kebaikan. Mereka menangkap lele, kemudian berjalan di mana-mana, terang-terang dan lainnya. Kok untung ada satu orang ini ya pada malam musibah bencana tadi itu dia keluar desa. Nah, setelah di atas jam 12 melihat kamu pesta pamen di mobil dan sebagainya masih atau itu ada gunung Pangalengan itu ada dua gunung itu nih. Gunung yang pertama itu pucuke tugel pindah ke desa desa dan mati kabeh sak desa itu mungkin di apa peta mungkin ada gitu. Nah, satu orang yang selamat kemudian dialah sebagai saksi bahwasanya di situ ada seperti ini adalah kemudian ya, kita menyikapi bahwasanya itu adalah untuk mencuci dosa kita. Kemudian yang kedua menyikapinya adalah mungkin Allah akan mengangkat derajat kita. Ini bagaimana cara membacanya? Ini panjangnya, aku wis gak lakoni dosa, aku wis selalu berbuat baik, aku wis selalu ngaji, sholat, dan apa. Tetapi Allah sendiri musibah. Nah, kemudian menyikapinya ini, insya Allah dengan musibah ini kita akan diangkat derajat. Ya. Misalnya dia lek wong nopo kepingin mudah derajat, mudah kelas, mesti melakukan akan dilakukan apa kegiatan sekolah ini. Ujian deh, mungkin makanya oleh dari sekolah SMA, Pak, nanti aku ujiannya buat SMA. Ini juga ada ujian untuk meningkatkan derajat kita. Kemudian yang ketiga, derajat kita sudah tinggi. Istilahnya wis di tidak melakukan maksiat, tidak melakukan apapun, kita sudah derajat kita sudah makomnya sudah tinggi. Tetapi kok masih ada musibah. Nah, setelah ini catatannya, setelah catatannya dicek oleh mereka. Ini memang ini ternyata amalan kita masih ada yang kurang. Makanya untuk melengkapi amalan yang kurang itu Allah memberikan musibah supaya makhluk kita yang sudah tinggi bisa tetap tinggi. Nah itu ya. Nah setelah tahapan yang satu, kedua, ketiga, Allah memberikan rumus bahwasannya kalau dalam musibah kita diberikan agar melaksanakan salah satu ibadah yang barangkali ini sering dilakukan oleh setiap manusia yaitu sabar. Karena manusia kalau mengeluh setelah kita mengalami musibah atau ujian cobaan itu kita tidak mengeluh. Makanya di dalam Al-Quran itu tidak ada ayat atau keterangan yang mengatakan manusia harus mengeluh apabila ini juga pengalaman pribadi ketika ada musibah atau ujian atau cobaan atau apa lagi, betul kuat, kalau ini ada, ya Allah kalau menatap tangan di sini,
bolak-balik, ternyata Allah memberikan ini dengan cara sabar. Nah, sabar ini ternyata adalah ketujuhannya dia bersama Allah. Inna Allah ma'a sabirin. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Monggo kita introspeksi diri. Nanti-nanti. Mungkin ini saya nanti tepat ya, belum nanti artinya mati. Nah, monggo ya kita introspeksi diri. Bagaimana kita menyikapi, apakah kita dapat musibah ujian cobaan ini sebagai pencuci atau pembersih dosa, atau mungkin kita ini akan menaikkan mengunggah derajat ya, atau mungkin derajat kita sudah tinggi kemudian masih kurang amalnya, ya Allah diberikan ujian musibah ini untuk menutup kekurangan amal kita. Mungkin itu ya, dan saya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.